TV KPM. Sudah. Satu, dua, tiga. Wanginya. Siapa yang pakai minyak wangi ini? Didik TV KPM. Hello, assalamualaikum adik-adik yang sedang menonton Teroka Didik TV KPM. Sekarang ini bersama dengan Kak Eli Arifin. Baiklah, cikgu. Sebenarnya sayalah yang pakai minyak wangi tu tadi. Oh, wangi sangat tadi, Eli. Okey, ini dia cikgu Hairul Niza. Apa khabar, cikgu? Alhamdulillah, sihat, Eli. Eli, macam mana? Saya sihat, alhamdulillah. Jadi, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan minyak wangi. Sebab tu kita beria pakai minyak wangi hari ini. Ya. Cikgu dah pakai minyak wangi dah? Okey, saya pun dah pakai minyak wangi. Okey, baiklah. Tapi sebelum tu, Kak Eli nak ingatkan kepada adik-adik untuk menjaga SOP penjarakan sosial dan fizikal, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah. Okey, saya akan pakai, kita pakai minyak wangi juga cikgu. Ya. Tapi kita kena sanitasi tangan kita. Oh, jadi okay, saya akan pakai dulu kemudian cikgu ya. Okey. Okey, silakan okay, cikgu. Seli. Dan kemudian kita bolehlah buka kita punya pelitup muka, simpan dalam bekas yang telah disediakan untuk menjaga kebersihan. Okey. Dah tersangkut dah ni sekejap ya. Biasalah kalau kita pakai apa? Dalam studio ni dia banyak aksesori. Baiklah, sekarang ini kita bukan berdua saja dengan Cikgu Hairul Nizam, tetapi kita juga bersama dengan murid-murid daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Jitra, Kedah. Jauh je daripada Kedah, cikgu. Jauh daripada Kedah. Okey, dan hari ini juga kita akan belajar subjek kimia, tajuknya Pengesteran. Pengesteran. Ya, pengesteran. So kita nak asingkan ester di dalam makmal. Ester, ya. Saya pertama kali dengar perkataan ester tu. Baik, itu sesuatu yang menarik untuk kita pelajari hari ini. Okey, tapi tu kita nak berkenalan dulu dengan kita punya murid-murid dalam talian daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Jitra Kedah. Jom kita saksikan siapakah bodyguard-bodyguard cikgu ni. Itu dia. Okey, cikgu mungkin boleh perkenalkan bodyguard-bodyguard cikgu yang handsome-handsome semua ni. Daripada kanan ni siapa? Akmal cikgu ya. Okey, so saya akan minta pelajar saya memperkenalkan diri dululah. Okey, yang pertama mungkin boleh Akmal. Boleh buat. Okey cikgu. Saya akan perkenalkan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal bin Amirozi. Okey. Orang panggil saya Muhammad, orang panggil saya Akmal. Akmal. Baiklah. Daripada kelas, sama kelas ke cikgu? Ada semua ni, ada lima orang sama kelas, satu je bukan. Daripada kelas mana, Akmal? Saya dari kelas 5 Opal. 5 Opal, okey. Seterusnya, Megat ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Megat Faruqi bin Megat Saifu Atras. Orang panggil saya Megat. Daripada kelas? 5 Opal. Okey, boleh kenalkan kelas sekali ya? Okey, seterusnya cikgu? Okey, Hanif. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanif Faham Saini bin Anwar Saini. Orang panggil saya Hanif. Dari kelas 5 Opal. Baik, seterusnya Adam. Adam. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adam Zikri bin Muhammad Ridwan Bos. Selalu panggil saya Adam. Okey, sebelah dia. Okey, Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris bin Abu Hassan. Boleh panggil saya Haris. Daripada kelas 5 Ametis. Ametis. Wakil daripada kelas Ametis. Okey. So yang last sekali kita ada adik Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman Hakim bin Kamsidi Elias Abdul Malik. Orang panggil saya Lukman dari kelas 5 Opal. Dia ada Elias. Saya tengok dia punya handphone tu dah macam transformer dah. Terus dia bawa lelaki semua kali ini. Semua askar-askar lah. Okey, cikgu. Kenapa penting kita nak belajar tajuk pengesteran ni hari ini, cikgu? Okey, so ester ni sebenarnya dia terletak di bawah tajuk tingkatan 5, sebatian karbon lah. Okey. So ester ni dia berkaitan dengan dalam kehidupan seharian kita. So kita guna dalam kosmetik. Okey, kita ada minyak wangi. Lepas tu kita ada
dalam buah-buahan. Kita guna perisa pun kadang-kadang kita menggunakan ester. Itulah sebabnya. Kita belajar ester lah. Okey, kita dah berkenalan dengan murid-murid. Kita dah tahu sedikit tentang pengesteran. Jadi, tapi sebelum itu mungkin boleh kita rehat dulu. Boleh, Cikgu? Okey, boleh. Okey, kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli. Kita ada cikgu yang kacak hari ini dan juga murid-murid daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Jitra Kedah. Baiklah, hari ini kita akan belajar subjek kimia. Topiknya adalah pengesteran. Saya first time dengar pengesteran ni lah. Kita kan tak belajar kimia sangat. Jadi kita nak tahu jugalah pengesteran ni apa yang membuat boleh mewujudkan pengesteran ni, cikgu. Okey, Li. Sebenarnya pengesteran ni dia banyak wujud dalam buah-buahan secara semula jadi dan dia juga kita gunakan dalam pembuatan untuk lotion, kosmetik, semuanya banyak digunakan dalam industri sebegitulah. Dia ada bau. Ya, dia ada bau. Okey, bau-bau ni dia akan ikut spesifik lah. Contoh macam bau-bauhan tu kan. Bau nenas lah. Nenas lah. Kita ada campurkan dua bahan yang boleh menghasilkan bau nenas, bau apple dan juga bau pisang. Faham. Baiklah. Jadi sekarang ini apa yang kita akan teroka, cikgu? Okey, so untuk hari ini kepada semua pelajar di rumah, kita akan meneroka sebelum penerokaan. Okey, hari ini kita akan belajar pengesteran. Okey. Okay. So di bawah standard kandungan dan kita ada sifat kimia dan salin pertukaran antara siri homolog dan juga standard pembelajaran kita ada memahami ester melalui aktiviti. Aktiviti itu maksudnya kita akan buat eksperimen. Okay. Maksudnya kita akan menghasilkan benda yang berbau wangi, Eli. Okey. So hari ini, sebelum kita start kepada pengesteran, kita nak flashback lah kepada semua pelajar saya yang berada di talian. Okey, kita dah belajar ada berapa siri homolog. Okey, mungkin siapa boleh jawab? Siri homolog tu dia merujuk kepada kumpulan eli. Dalam sebatang karbon, kita ada siri homolog lah. Okey, ada berapa? Mungkin boleh angkat tangan. Siapa nak jawab? Terus. Okey, Akmal. Siri homolog seperti kita ketahui terdapat 6 siri homolog. Okey, pandai Akmal. Terima kasih. So kita ada 6 siri homolog, Eli. Okey. So yang pertama kita dah belajar sebenarnya kita ada alkana lah. Okey. So yang ni kita ada alkana. Boleh saya tahu tak apa formula am bagi alkana? Okey. So sabar. Okey, Lukman. Okey, formula am bagi alkana ialah PN H2N tambah 2. Okey, terima kasih. Itu adalah formula bagi alkana. Dan alkana merupakan siri homolog yang pertama yang kita belajar. Okey, yang kedua kita ada alkena. Alkena. So, boleh saya tahu apa formula am bagi alkena? Okey, Anif. Formula am bagi alkena ialah CN H2N. Okey, terima kasih. Okey, betul lah. Okey, iaitu adalah formula am bagi alkena. Okey, yang ketiga kita ada alkuna. Okey, so kita ada alkuna. So siapa nak jawab? Okey, Adam. Formula am bagi alkuna adalah CN H2N tolak 2. Okey, betul. Terima kasih, Adam. Hebatlah dua orang cikgu. Laju je angkat tangan. Okey. So, yang keempat, kita ada apa? Okey, kita ada alkohol. Okey. So, apakah formula am bagi alkohol? Okey, siapa yang belum jawab mungkin belum cuba. Okey, kita ada Aris. Formula am dia ialah CN H2N tambah 1 OH. Okey, terima kasih Aris. Okey. Dan yang kelima kita ada asid karboksilik. Asid karboksilik. Okey, siapa lagi dua yang belum jawab mungkin boleh menyatakan formula am bagi asid karboksilik. Okey, Megat. Formula am bagi asid karboksilik CN H2O tambah 1 COOH. Okey, terima kasih. Okey, dan last sekali hari ini kita ada ester lah. Kita nak belajar, okey?
So ester ni, okey, dia sebenarnya tindak balas di antara kita ada alkohol dan juga asid karbosilik, oh, barulah dapat ester. Okay. Ha, that's why kita kena belajar alkohol dan asid karbosilik dahulu. Okey. Okey. So ester, mungkin ada pelajar yang last boleh menyatakan formula am bagi ester. Okey, siapa yang last yang boleh jawab? Boleh tak? Ha. Siapa yang boleh jawab? Okey, Akman. Formula am bagi ester ialah CM H2N tambah 1 COOC N H2N tambah 1. Okey, so di mana tu, okey, di mana M dan N tu adalah integer lah, Elina. Okey. Okey, so tadi macam saya cakap, bila kita campurkan dua bahan, okey, so dia akan menghasilkan ester. Okey, okay. So sebagai rumusan sebelum kita pergi kepada ester, pengesteran, so ya inilah yang kita belajar. So hasil daripada tindak balas alkohol dan asid karbosilik kita akan dapat. Okey, kita akan dapat ester. Okey, so sekarang ni kita akan meneroka bagaimana nak mendapatkan ester di dalam makmal, Lily. Okey. Okay? So kalau kita tengok kat depan ni, okey, kita ada banyak bahan dan alat radaslah. Okey, saya nyatakan dulu yang kita ada, kita ada bahan kimia yang kita guna. Okey. Okay. So yang pertama sekali kita ada, okey, yang ini kita guna asid etanoic glacial. Okey. And then kita guna etanol, okay, and then kita guna asid sulfuric pekat, okay. Okay. So yang ini ada kita letak dalam botol reagen lah. Okay. Okay. So yang ini sebenarnya bahan-bahan utama yang kita guna dalam proses tindak balas pengesteran. Alright. Okay. Yang di sebelah sini kita ada alat radas yang kita guna. So yang ini mungkin Eli boleh tahu tak? Penunu bangsa. Okay, pandai Eli. So yang ini kita ada penunu bangsa. Okay. Okay. Yang ini. Tabung uji. Yang ini silinder penyukat. Okey, silinder penyukat. Okey, so yang ini kita ada beaker, saya letak air siap-siap. Okey, okay. And then yang ini barulah tabung uji tadi. Okey, so yang besar ni sikit kita ada apa? Okey, kita ada tabung didih. And then kita ada okey, dalam ni kita ada apa? Okey, yang kayu ni kita ada rak tabung uji. Ya, dalam tabung uji tu ada apa, cikgu? Okey, yang ini sebenarnya ada bahan yang terhasil daripada tindak balas pengesteran lah. Okey. Okey, nanti kita akan tengok video dia. Okey. Okey, yang ini kita ada penyepit. Penyepit. Okey, dan so saya akan terangkan sedikit sebelum kita tengok kepada video. Okey. So, bahan yang kita guna sebenarnya, kalau kita ada asid etanoik ni, kita akan guna 2 cm padu lah. Okey. Okey, and then kita akan guna untuk etanol ni, kita akan guna berapa? Okey, kita akan guna 4. Okey, etanol ni kita panggil dia etanol mutlak. Okey. Oh. Mutlak tu maksudnya macam ni, Eli. Dia punya percentage air dia mesti bawah daripada 1%. Okey. Sebab kita nak dapat pure lah kan. Okey. Okey, and then okey, 2, 4, and then nisbah dia untuk asid sulfuric pekat, kita akan titiskan 5 titis asid sulfuric pekat. Okey. Okey, tujuan asid sulfuric pekat ni sebenarnya kita akan guna dia, tujuan dia adalah sebagai mangkin. Pernah dengar mangkin? Mangkin tak pernah. Okey, mangkin tu adalah bahan yang kita masukkan, dia sebenarnya untuk mempercepatkan tindak balas atau meningkatkan kadar tindak balas. Okey. Okay? And then barulah kita dah campur-campur, kita goncang dan kita panaskan. Okey, boleh? Baik, boleh cikgu. Saya cuba, saya cuba. Okey, so sekarang ni disebabkan kita kesuntukkan masa, okey, kita akan lihat video eksperimen tindak balas pengesteran. Okey. Nak ada sebut je apa tadi buat tadi esteran. Okey, okey. So jom kita saksikan video tindak balas pengesteran. Didik TV KPM.
Wow, hebat betul video itu. Memang buat dekat makmal dekat sekolah sana lah. Ya, ha. Biasanya kita akan buat dalam kebuk WhatsApp lah. Oh. Ha, sebabnya asid safri pekat kan, kita ada asid safri pekat. And then kita ada etanol ni, dia mudah meruap. Okay. Ha, dan kita ada asid etanol ini, biarpun dia asid lemah, dia sebenarnya kita panggil cuka-cuka yang kita makan tu. Oh, okay. Ha, tapi biarpun dia asid lemah, tapi bila kita kena, dia boleh mungkin boleh mendatangkan kecederaan. Hmm. Okey. So daripada eksperimen tu Eli. Okey. Okey, yang inilah hasil dia. Oh, okey. Ha, so ni hasil dia. So mungkin pelajar saya, kamera boleh zoom kalau adik-adik pelajar saya boleh tengok. Okey. So kita nak belajar sifat fizik dia yang pertama. So apa yang kita nampak? Ada tak cecair ini berwarna? Cuba cek untuk. Okey, Lokman. Tutup belakang. Okey, tutup belakang. Ada macam buat tutorial makeup. Ah, cerita. Okay. Hego sana, hego kamera. Okey. Ah, tu. Aha. Ah, okey. Ada warna tak? Okey, siapa nak jawab tadi, Lokman? Ah, saya. Okey. Cecair yang tidak berwarna dihasilkan. Okey, terima kasih, Lokman. Okey, so okey, terima kasih. Okey, so yang ini adalah cecair tidak berwarna, okey, tanpa warna dan dia bersifat neutral. Bila sebut neutral ni, maksudnya dia tak bolehlah mengkondaksikan arus elektrik. Okay. Dia adalah sebatian covalent. Okey. Okey, so yang ini cecair tak berwarna. Okey, and then boleh tak saya nak minta? Okey, yang pertama boleh sekali. Boleh ke cikgu tak pakai gelu buka situ je? Okey, tak apa. Sebab apa? Tadi pelajar dah sebut, dia sebut apa? Neutral. Sebatian neutral. So, tak, dia selamat. Dia selamatlah. Mungkin. Baik. Okey. So yang ini bila kita buka, okey, saya nak mungkin Eli boleh mewakili pelajar lah untuk masukkan. Okey, lepas kita tuang, Eli akan ambil bau macam ni. Oh, iya ke? Okey. Cuba ya. So kena buat apa cikgu? Okey, tuang lepas tuang tu. Semua okay, dalam tuang ni. Okey, lepas tu ambil bau. Okey. Yo eh. Ha ni. Semua eh? Ha, semua. Wow, okay. Perubahan dia. Okey, then ambil bau tu. Eh, ni simpan sini lah okay, kan? Ya. Okey. Okey, dia bau macam gam sikit, betul tak? Macam ni, pengilat kukuak. Ya, okey. So, yang ini kita menghasilkan ester tetapi jenis dia adalah etil etanoid. Okay. Berdasarkan eksperimen yang kita tunjuk dalam video tadi lah. Okey. Okey, yang ini sifat dia yang kedua lah, maksudnya bau dia yang kita kita boleh baulah. Okey. Okey. So yang seterusnya kita ada, kita nak kaji sifat fizik dia. Okey. Okay, so kita ada yang ini, kita ada air. Okey. Air apa tu? Okey, yang ini air suling biasa. Oh, air suling biasa. And then yang ini ester yang terhasil. Okey, boleh tak masukkan, Eli masukkan. Okay. And then kita nak tengok. Okey, masukkan sedikit je yang tu. Okey. Okay. Lepas tu kita tengok perubahan dia. Kita nak tengok dari segi ketumpatan ester yang terhasil. Saya tengok atas sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit je. Okey. Cukup? Okey, lagi sikit mungkin boleh. Cukup? Lagi sikit? Okey, boleh. Okey, cukup. Cukup eh? Ah, cukup. Okey. So ester ni, okey, dia kalau kita tengok dekat atas tu, dia sebenarnya menghasilkan satu lapisan di atas tulah. Okey. Okey, bila menghasilkan lapisan di atas bermaksud okey, bagaimana ketumpatan dia dengan air? Mungkin pelajar saya boleh jawab? Faham. Kamera nampak tak? Okey, Adam. Ketumpatan ester yang terhasil adalah kurang tumpat berbanding dengan air. Okey, terima kasih Adam. Okey, so ester yang kita hasilkan sifat dia adalah kurang tumpat berbanding dengan air. So dia akan berada di atas sebenarnya. Ada satu layer di atas tu. Okey. Okay. Cuma sebab larutan ni dia tanpa warna. Okey. So jadi kita tak nampak dia sangatlah. Jadi pekat ya cikgu? Ya. Yeah. So, yang ini apa tadi yang pekat ni? Okey, yang ini tadi ester yang, lah. Yang tak yang pekat tu. Okey, yang pekat ni tadi ester yang tadi. Okey, okay, yang dicampur tu. Lah, okey. Lah dia nampak ada lapisan. Okey. Okey, boleh. Okey. Okey. Yang itu adalah ester lah. Nampak. Maksudnya kita kaji dari segi ketumpatan dia terhadap air. Okey, berbanding dengan air lah. Okey, so dia kurang tumpat. Okey. So sebenarnya selain daripada dalam makmal kita buat ester, kita tindak balaskan di antara asid etanoid dan juga etanol. Okey. So kita akan dapat satu ester sebenarnya yang berbau seperti bau gam.
Okey, tadi. Okey, so now kita ada satu ester yang sebenarnya. Okey, yang ini dia berbau buah-buahan. So yang ini adalah ester, biasalah kalau kita pergi makan aiskrim kan? Makan aiskrim, kita pergi beli kek. Okey, kalau kita beli kek apple. Okay. Ada tak dalam tu apple? Tak ada kan? Tak ada. Okey, sebenarnya dia letak perisa apple. Ester lah tu. Esen dia lah. Ya, yeah, okey. Okey, so yang ini kita ada berbau pisang. Wow. Berbau nanas. Nanas. Nama okay, dia cikgu? Okey, nama sebut. Dia apa? Boleh Eli baca kan? Ethyl butanoid. Okey, ethyl butanoid. Betul okay. Eh? Ah, ya. Yeah. Wow. Okey, so nanti boleh ambil bau macam ni lah. Kita okay. Tak boleh hidu direct lah, nah. Okey, okay. Boleh. Ni boleh. Ah, yang tu bau macam tu. Oh. Sedap bau dia. Ha. Bau nanas tadi kan? Ha, okey. Macam bau pisang sikit. Ya, ya. Sebab pisang? Dia bila berbau buah-buahan ni dia seakan-akan dekat samalah. Okey. So yang ini hasil daripada pengesteran tindak balas. Buat bau dia cikgu sampai sekarang. Dah tutup pun. That's why lah orang guna ester ni untuk buat minyak wangi. So mungkin pelajar-pelajar di luar sana pun boleh menggunakan kaedah ni. Okay. Mana tahu pelajar-pelajar di luar sana ingin menjadi saudaga Minyak wangi. Nak buat bahan kosmetik. Betul. Sebenarnya yang inilah asas-asas konsep untuk membuat ester. Okey. Boleh? Okey. So sekarang ni, okey. So mungkin boleh saya tunjukkan. Okay. Cikgu nak tunjukkan? Okey. Macam mana saya cara pengesteran? Saya nak tunjukkan rumusan. Baik. Kalau ada tunjuk rumusan, kita rehat dulu cikgu. Okey, boleh. Boleh. Okey, kita kembali selepas ini dengan rumusan tentang pengesteran daripada cikgu sendiri. Jadi teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli dekat sini dan juga Cikgu Hairul untuk kita belajar subjek kimia berkenaan dengan pengesteran. Siapa yang nak jadi bab kata cikgu tadi, siapa yang jadi saudagar minyak wangi boleh belajar topik ini. Okey cikgu, kita masih lagi ada bodyguard-bodyguard kita yang handsome dalam talian ni, iaitu murid-murid tingkatan 5 calon-calon SPM dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jitra Kedah. Baik, cikgu kita nak sambung kita punya rumusan tentang pengesteran. Okey, ya ini rumusan tentang pengesteran lah. Okey, okay. Mana-mana pelajar yang mungkin nak membuat inovasi berkaitan dengan minyak wangi, so boleh mungkin boleh mencubalah. Ya ini maksudnya silang yang kita guna alkohol dan juga asid karbosilik. Okey, contoh macam tadi kita ada metanol, okey tindak balas dengan asid etanoik dapat berbau gam kan. Okey. So kalau kita dapat contoh kita ada etanol kita campurkan dengan asid butanoik, okey so kita akan dapat kita akan dapat bau nanas. Mana ni etanol? Okey, dia sebenarnya macam ni. Etanol campur dengan asid butanoik. Dia akan dapat bau nanas. Bau nanas. So daripada eksperimen, so kita dah tengok pengesteran kan. So kita nak minta lah macam mana kita nak belajar macam mana formula struktur, macam mana formula molekul, macam mana persamaan kimia tindak balas pengesteran terhasil. Mungkin pelajar saya sebut nama nah. Okey, tadi dalam video kita dah tengok etanol kan? Okey, so saya nak minta Adam, Lukman dan juga Akmal, kamu buat formula struktur bagi etanol. Manakala kita ada Megat, Haris dan juga Hanif, kamu buat formula struktur bagi asid etanoik. So kita nak buat supaya kita nak tahulah apa formula struktur, apakah formula molekul bagi ester yang terbentuk. Okey, so kalau pelajar-pelajar dah buat, mungkin boleh tunjukkan dekat kamera. Oh, dia dah siap ke cikgu ke diorang dia orang tengah buat. Okey. Baik, okey. Dah siap dah. Okey. So Akmal, bagi Akmal belakang sikit kertas tu. Atas sikit. Tu dia. Okey, ngam. Okey, Akmal dah siap. Siapa tadi? Akmal, Lukman. Okey, atas Lukman dan Adam semua akan buat alkohol lah.
Maksudnya kita akan ada etanol. Luman belakang sikit dekat kamera tak nampak. Okey. Ah, sama kan? Okey, so Akmal, Luqman sama. Susunan dia memang begitu, cikgu. Atau kita boleh ubah-ubah susunan dia. Susunan dia memang macam tu. Okey, cuma OH itulah mungkin kita boleh letak bawah kan? Berubah-ubah sebab saya ada juga hari tu cikgu kimia datang. So dia bagi tahu susunan kimia tu apa molekul ke apa tah nama dia tu? Iaitu panggil formula suatu dia punya eta iaitu mungkin belajar isomer. Betul. Ya. So, dia boleh berubah-ubah. Okey, iaitu dia. Ada pun dah siap. Betul. Okey, alkohol semuanya betul. Okey. Terbaik. Okey. So yang bawah kita ada mengkat, mungkin boleh angkat. Okey, yang bawah tu dia jadi macam panjang sikitlah kan. Okey. Mengkat dengan haris tak nampak. Buat apa? Dia buat apa? Asid etanoid. Asid etanoid. Okey, mari tunjuk siapa punya tadi mengkat sudah siap je. Okey, so yang ini tadi kita ada asid, yang ini kita ada alkohol lah. Okey, so samalah dengan pelajar yang buat ini tadi yang kan. Yang kita pakai sanitizer tu. Dia ada alkohol dalam tu. Okey. So kita tengok mengkat. Okey, mengkat kita ada asid etanoid. Formula dia CH3COOH. Okey, Haris. Cikgu pegang balik yang tadi alkohol tu cikgu. Okey. Okey, so yang ini kita ada alkohol lah. Okey. So yang ini tadi pelajar kita ada Adam. Okey, lepas tu Luqman, Akmal. Dia buat betul lah. Okey. Baik, seterusnya. Okey, so now kita nak tengok kepada Megat, Haris dan Hanif. Asik. Boleh tak tunjuk asid etanoid yang kamu lukis? Formula struktur dia. Belakang sikit Hanif. Okey, Haris pun boleh belakang sikit tak nampak tu. Haris belakang sikit. Mengkat punya okey. Okay. Alah comelnya Haris punya. Sub-sub sealam kertas sinonet je tengah. So antara tiga pelajar tu, okey, kalau kita nampak ada perbezaan dekat situ Haris kan? Dia ada tiga, yang lain semua ada C, dia ada dua, betul tak? Okey, so bila kita sebut asid etanoid, etanoid tu maksudnya C dia ada dua, Haris nak? Kalau C bukan C dia ada tiga lah. Kalau C3 jadi apa? Okey, C3 kita akan jadi kita ada asid propanoid. So seperti yang saya paparkan lah di belakang saya ni. C1, C2, C3 tu. Okey. So sekarang ni kita ada asid etanoid. Okey. So yang inilah formula dia yang sebenar. Okey. So tanya kepada Megat dan Hanif. Okey, Haris nanti boleh buat pembetulan lah. Okey. So kita ada CH3COOH. Okey. So yang ini formula struktur bagi asid etanoid. Okey. Okey, so sekarang ni kalau kita tengok kita ada alkohol and then kita ada asid karbosilik. So bila tindak balas dua-dua ni dia akan menghasilkan ester lah. Okey, so sekarang ni saya nak lukis formula struktur bagi ester yang terhasil. Okey. So mungkin pelajar saya boleh lukis. Okey. So macam mana? Okey, sebelum lukis mungkin saya akan tunjuk dululah kepada semua pelajar di luar bagaimana ester terbentuk. So saya akan pergi kepada papan putih. Tu adalah okey, yang ini adalah etanol. Okey, and then yang ini kita ada asid etanoid. Okey, kita ada asid etanoid. Okey. So sekarang ni okey, kepada semua pelajar, okey, bagaimana ester terbentuk? Okey, kalau kita ada alkohol, kita ada etanol. So, etanol ni dia akan kehilangan atom hidrogen. Maksudnya dia akan kehilangan atom hidrogen atau kalau kita tengok buku teks, dia guna istilah okey, atom hidrogen ni disingkirkan. Okey. So bila disingkirkan, kita letak tepi. Okey. Untuk asid etanoid, dia akan okey, disingkirkan ataupun kehilangan kita ada OH. OH ni kita panggil dia adalah kita panggil dia apa? Okey, so kita ada OH daripada asid karboksilik. Okey. So kalau kita tengok kita ada H dengan OH. Ada berapa H kat sini? Ada dua. Okey, ada dua. So H dia ada dua, O dia ada? Satu. Okey, satu. So yang ini molekul untuk apa? Karbon. Yang ini molekul untuk air. Okey. Okey, so molekul air ini adalah hasil sampingan daripada pengesteran. Okey, macam mana ester terbentuk? Okey, sekarang ni kita nak buat formula struktur. Bila struktur dia ada syarat. Okey, syarat dia adalah pelajar kena lukis part daripada asid karboksilik. Yang mana asid karboksilik? Gambar formula yang pertama ke formula yang kedua? Mungkin boleh siapa jawab? Yang mana part asid karboksilik?
Saya nak jawab tu. Okey, Akmal. Yang formula kedua. Okey, so kita ada H. Okey, and then kita ada C, H, H. Okey, sini kita ada C, kita ada double bond O. Okey, kalau kita tengok sini dah tak ada, betul tak? Okey, so apa yang berlaku di sini? Okey, dia akan bergabung dengan alkohol yang di belakang ni. Okey, so kita ada O and then kita akan bergabung dengan apa? Okey, C, H. Okey, sini H. Okey, then panjangnya. Kita ada okey, C, H, H, H. Ah, maksudnya dia akan bergabung daripada belakang lah. Okey? Okey. So yang ini kalau kita lukis formula struktur. Okey. Okay. Masa kita mula part daripada part asid karbon silik, baru berakhir dengan part alkohol. Okay. Tetapi kalau kita menamakan dia, menamakan dia mesti bermula dengan daripada part alkohol. Maksudnya mula nama dia di belakang. Okey. Okay, ada berapa C? Dua. Dua. Dua kita panggil dia dari part alkohol, kita panggil dia etil. Etil. Memang etanol, dia etanol tapi je. Bila dia jadi ester dia akan jadi etil. Okey. Okey, etil. Okey, depan dia ni daripada part asid karbosilik. Okey, so ada berapa C? Dua. Dua. So dia akan jadi etanoen. So yang ni kita kekalkanlah. Dia macam English je cikgu, present, past tense. Dia cantum-cantumkan lah. Okay. Future tense. So yang ni ester yang kita buat tadi yang berbau seperti gam. Okay. Okay. So nama dia adalah ethyl etanoid. Okay. So yang ni formula formula struktur. Okay. So yang ini kita ada apa? Yang ini penamaan dia. Okay. Okay. So sekarang saya akan ajar kepada semua pelajar macam mana nak buat persamaan kimia. Okey, persamaan kimia bagi tindak balas pengesteran. Okey. Sekarang ni formula alkohol yang kita ada apa dia? Formula molekul. Mungkin seorang pelajar saya boleh nyatakan? Siapa nak jawab soalan cikgu? Formula molekul. Maksudnya alkohol ni C berapa, H berapa? Okey, cepat. Dia orang semua takut cikgu. Ini soalan SPM ni. Atau cikgu sendiri terangkan boleh? Okey, saya terangkan. Okey, so kita ada untuk alkohol kita ada C2. Okey. Okey, and then kita ada H. H berapa? 5. 5 and then kita ada OH. Sebab belakang dia tadi kan? Okey, and then kita ada tindak balaskan dengan asid etanoid. Okey, so kita ada CH3 and then COOH yang kita singkirkan tadi. Okay. Ambil awal balik. Okey, and then kita akan dapat ester. Okey, so yang ini formula struktur dia. Okey, kita buatlah CH3. Okey, and then COO ni CH3. Okey. Okay. COO. Okey, and then C belakang tu ada berapa C? Dua. Okey, dua. H dia ada? Lima. Lima. Okey, adakah terberhenti sampai sini? Tidak. Tidak. Okey, sebab apa? Sebab tadi kita dah belajar pengesteran H2O. Akan menghasilkan hasil sampingan dia iaitu kita H2O. Ada air H2O. Okey, kadang-kadang ada persamaan yang ditulis dekat sini kita ada H2SO4. Okey, dia tulis pekat. Sebab yang ini tadi kita guna untuk sebagai mangkin. Okey. Okey, so yang inilah persamaan kimia bagi tindak balas pengesteran. Okey, boleh? Boleh. Okey. So cuma saya nak ingatkanlah bila formula struktur, okey, pelajar kena buat part asid karboksilik dahulu. Okey? And then kalau penamaan kena namakan berdasarkan nama alkohol dahulu. Okey. Okey. Baik. Okey. So yang ini jelah. Okey. Untuk tindak balas pengesteran yang kita buat tadi. Okey? Okey. Mungkin Eli boleh ambil pilih yang kat depan tu. Kita ada buah pisang, buah nenang, buah apple kan? Okey. So mungkin pelajar saya kita nak buat daripada ester buah-buahan tu, pelajar akan terbitkan alkohol dan asid karbosilik apa yang digunakan. Jadi saya kena pilih. Okey, pilih. Saya pilih buah apple. Okey, buah apple. Okey. Metil butanoid. Okey, kita ada metil butanoid. Okey. So mungkin Ellie boleh bagi serahkan kat saya. Okey.
Okey, so kita ada metil butanoid. Okey? Okey, so saya nak minta pelajar, kita ada Akmal, Adam dan Luqman. Okey, okay, kamu buat asid karboksilik yang terlibat. Okey. Okey, manakala pelajar saya yang berada di bawah grid tu, okey, kita ada Megat, kita ada Haris dan Hanif. Okay. Kamu buat alkohol yang terlibat. So maksudnya tadi kita cantumkan dua dapat ester. Okay. Yang ni daripada ester kita nak tengok. Wow. Bahan kembangkan asas. Lagi. Ya, kita kembangkan lagi. Kita teroka macam mana alkohol dan asid karbosilik yang terlibat. Saya percaya calon SPM kita ni memang hebat-hebat semuanya. Otak semua bergeliga boleh buat kimia macam tu je petik jari. Betul cikgu? Ya, yeah, betul. Okay. Depan ni dah belajar bab siri homolog kan? Okey, okay, formula semua. So insya-Allah depa boleh buatlah. Okey. Okey, siapa yang dah siap mungkin boleh angkat. Oh, laju betul cikgu. Iaitu nama. Okey, nama dia. Okey, saya nak buat formula sutur. Boleh tak formula buat formula sutur, sutur macam tadi ah? Ya, macam tadi. Oh, okey, Adam, Akmal angkat sikit ke atas, tengah-tengahkan sikit. Ke belakang sikit, Akmal. Okey, atas sikit. Okey, ngam. Okey, okay. Jangan gerak, jangan gerak, jangan gerak, jangan gerak. Okey. Metil butanoid. Okey, metil butanoid. Yang belakang tu K, nah, butanoid K. Okey. Betul ke cikgu? Okey. Belum tahu lagi lah. Kita belum tahu lagi. Kamu pegang je dulu sehingga semua selesai. Okey, itu Megat punya. Cinonet juga tu. Comel je, kecil je punya. Okey, kita tunggu Hanif dan juga Haris. Okey, sementara itu cikgu. Okey. Kalau selain daripada buah-buahan yang ada depan mata saya ni, buah-buahan semua jenis buah-buahan boleh buat juga kan? Ya, dia ada macam saya tunjuk tadi yang carta tadi lah. Carta ni lah dalam slide ni. Buah cherry, buah peach. Ya. So maksudnya kalau kita nak tahu, kita cantumkanlah alkohol. Okay. Atas tu nama alkohol dia lah. Okey. Okey, yang bawah tu ada yang tepi kiri tu adalah nama asid karbosilik yang kita guna. Okey, baiklah. Saya rasa murid-murid kita dah siap kot, dah bersedia. Tu dia. Okey, okay, angkat semua. Okey, yang atas tu kita ada Akmal, Adam Zikri dan Luqman. Okey, okay, ada berapa C yang kamu dapat, Adam? 4C. Okey, terima kasih. Kita akan dapat 4C. Saya suruh kamu lukis asid karboksilik yang terlibat bagi penghasilan ester metil butanoid. Okey. Okay, yang bawah tu kita ada Megat, Haris. Okey, kita ada berapa C? Hanif, kamu dapat berapa C yang bawah tu? Hanif dengar tak? Hanif. 1C. Okey, 1C. Okey, macam mana pelajar ni dapat? Okey. Okay, so kalau kita ada ester, yang depan ni tadi merujuk kepada alkohol yang terlibat. Okey. So kalau dia metil, maksudnya kita akan dapat metanol. Okey. Kalau belakang ni kita ada nama dia daripada asid karboksilik kan? Okay. So kita ada butanoid. So nama asid karboksilik dia adalah asid buta. Noik. Okey. Okey? Boleh? Boleh, okey. So kalau yang ini dia punya formula molekul bagi ester yang terhasil iaitu metil buta noin. Okey? Okay. So mungkin kita boleh teroka lagi? Ada kita masa lagi? Kita boleh teroka. Boleh, tapi kita nak rehat dulu. Okey, okay, boleh. Okey, kita kembali selepas ini dengan banyak lagi penerokaan berkenaan dengan pengesteran. Jadi teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Vaksinasi adalah langkah pencegahan bagi memutuskan rantaian COVID-19. Vaksin perlu melalui dua peringkat kajian sebelum diluluskan penggunaannya. Pertama, kajian praklinikal vaksin di peringkat makmal merangkumi ujian sel kultur dan haiwan. Manakala peringkat kedua, kajian klinikal vaksin yang membabitkan manusia dan merangkumi tiga fasa. Fasa pertama, kajian membabitkan puluhan sukarelawan untuk mengetahui kesan tidak balas dan keselamatan vaksin peringkat awal. Kedua, kajian terhadap ratusan sukarelawan untuk mengetahui tahap keselamatan secara mendalam serta keperluan dos vaksin. Dan fasa ketiga,
Kajian melibatkan ribuan sukarelawan untuk mengetahui kesan sampingan yang jarang berlaku serta tahap keberkesanan vaksin. Bagi kelulusan vaksin, pihak berkuasa regulatory farmasi negara akan meneliti keputusan kajian klinikal sebelum vaksin diluluskan. Didik TV KPM. Kembali di Teroka Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga Cikgu Hairul serta murid-murid calon-calon SPM daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Jitra Kedah. Ha, cek mai jauh dari Kedah ni ha, nak belajar pengesteran. Ha, untuk subjek kimia. Baik cikgu. Okey. Kita tadi dah buat macam-macam uji kaji, eksperimen dan sebagainya. Sekarang kita nak uji pula minda. Saya. Adakah pelajar kita benar-benar memahami okey tindak balas pengesteran? Okey. So kepada semua pelajar, pelajar saya yang berada di talian, okey mungkin boleh keluarkan kad ABC lah. Oh. Okey. Ha, so dia akan jawab dengan menunjuk kad ABC. Baik. Okey. So, dah bersedia tak semua pelajar? Kalau so, dah bersedia buat tanda good. Okey, thumbs up. So, maksudnya kalau dia orang dah angkat huruf, dia orang tak boleh tukar. Kalau tiba-tiba tengok kawan dia orang dah ni, dia orang tukar pula jawapan. Tak boleh lah kan? Ha. Baik. Sebab dalam SPM ada soalan objektif. Okey. So, boleh tak kita mula? Okey, yang pertama sekali soalan dia. Okey, kita lihat soalan yang pertama, tindak balas manakah yang akan menghasilkan ester? Okey, satu kita ada alkuna, dua kita ada alkohol, tiga asid karbosilik. So okay, jawapan dia yang mana? Satu, dua, tiga, semua angkat serentak. Hanif dengan Hanif Hanif seorang jawab B. Ah, okey, Hanif seorang saya jawab B. Okey, so jawapan dia ada tukar. Kau ada salah angkat. Okey, tukar jawapan. So, tiru kawanlah tu. Okey, so jawapan dia adalah okey, tindak balas pengesteran kita tindak balas di antara alkohol dengan asid karboksilik. So jawapan dia adalah C. Okey, soalan yang kedua. Okey, apakah nama tindak balas untuk menghasilkan bahan tersebut? Okey, diberi formula struktur kita ada ester yang terhasil. Okey. Okay. So daripada ester yang terhasil ni, nama tindak balas untuk menghasilkan ester tu apa dia? Tajuk kita belajar hari ini. Okey, pandai. Terima kasih. Yang ini betul, iaitu tindak balas pengesteran. Okay. Ini Haris dengan Hanif mengelak ni. Dia tunggu ke kawan dia angkat dulu, baru dia angkat. Okey, tak apa, tak apa. Okay. Kita saja untuk suka-suka saja, for fun. Okey. Okey, untuk soalan yang ketiga, apakah nama ester tersebut? Okey, dia bagi formula struktur bagi ester. Macam tadi je. Okey. So apa nama ester yang terhasil? Boleh tak saya jawab? Okey, cuba Eli, mungkin boleh jawab Eli. Saya tak tahu lah betul ke tak ni. Saya rasa-rasalah Jawapan dia sebab tadi kita buat ni tadi kan? Okey. Metil butanoid. Okey, si. Betul tak? Sama. Oh, betul. Okey. Maksudnya Eli dia faham tindak balas pengesteran hari ini. Okey, tanya dia. Okay. Lepas ni boleh ambil kimia. Tengok. Okey. Okey, kita tengok soalan yang keempat. Okey, okay, dia bagi persamaan kimia. Ada tiga persamaan kimia. Okay. Yang mana satu? Okey, persamaan yang mewakili tindak balas pengesteran. Pengesteran. Yang B mana? Okey, Eli jawab B. Okey, sama. So Eli dah mahir dah bab pengesteran. Okey. So jawapan dia cikgu adalah B. Yeah. Sebab tadi kita belajar banyak CHO tu kan. So tengok yang tu jelah. Okey, okey. Maksudnya menjadilah fahamlah. Okey, kita pergi pada soalan yang kelima. Okey, Muhammad ingin menghasilkan ester etil butanoid. Okey. Apakah bahan X yang perlu ditambah? So maksudnya kita ada etanol. Okey, kita perlu campur apa nak dapat ester etil butanoid? Asid etanoid. Kita kena tengok nama ester tu. Asid butanoid. Okey, pandai. So jawapan dia apa? B. Oh, salah. Saya salah. B ke? Diorang jawab B semua. Betul ke okay, B cikgu? Okey, etil butanoid. Okey, so kita ada es alkohol dia, etanol kan? Okey, and then kita campur Y kan? Okey, Y tu okey nak dapat ester etil butanoid, kita akan campurkan dengan asid karbosilik. So asid karbosilik dia ada adalah apa? Asid propanoid ke? Bukan tadi. Acid so kita ada etanoid. Apa? Okey, asid butanoid. Butanoid. Belakang tu menunjukkan asid karbosilik yang kita
guna. Okey? Betul lah sejawat tadi. Ah, ya. Okey, soalan 6. Nak juga. Okey, okey. Okey, apakah nama kumpulan berfungsi? Kumpulan berfungsi ni maksudnya kita nak kenal. Okey, okay. Esther ni, okey, nak kenal dia, dia ada COO. Okey, COO tu kita panggil apa? Okey, kita panggil dia adalah karboksilat. Okey? Oh, bersilat. Ah, karboksilat. Kalau karboksil dia ada COH. Okey. Ah, sekarang ni dia COO saja. Okay. Ah, dan bergabung dengan C yang lainlah. Okey. Okey, so jawapan dia adalah C. Okey, ini ada soalan terakhir cikgu? Okey. Boleh cikgu nak last soalan? Okey, last soalan boleh. Okey, last soalan boleh. Okey. So soalan yang ketujuh. Wow. Okey, ah, ini mungkin susah sikit. Okey, so kita ada asid propanoid campur etanol, dia akan menghasilkan sebatan X campur air. Okay. So apakah formula bagi ester yang terasil? Wow. Okey. Ha, so etanol, kena ingatlah bila formula sup tu dia akan berada di belakang. Ha, saya bagi hint siap-siap. Add, okey, mungkin boleh tengok dekat papan, add ada berapa? 2C. D. Okey, betul tak? Kita tengok. Daripada D, betul ke? Salah. Ada jawab A, ada jawab B, ada jawab C. Saya jawab D. Semua ada. Ada jawab D. Okey. So sebenarnya apa? Jawapan dia adalah okey, C. Okey, jawapan dia C. Boleh tak saya contohkan set? Boleh, boleh cikgu. Cikgu nak contohkan pun boleh. So kalau kita ada etanol, okey. Okay, so etanol ni okey, dia merujuk kepada belakang ni. Belakang kita ada alkohol dia. Okay. So add ni ada 2C, 1C, 2C. Okey, okay, C propanoid bila kita lukis, okey, prop ada berapa C? 1, 2, 3. Kalau yang ni dia ada 2, yang ni ada 4, yang ni ada 4. Okey, boleh. So jawapan dia C. Okey, boleh itu tak? Sahaja. Nampaknya soalan-soalan kimia berkenaan dengan pengesteran. Saya rasa macam dah boleh jadi pakar pengesteran dah lepas ini. Boleh buat minyak sendiri. Okey, terima kasih banyak kepada Cikgu Hairul. Dan juga terima kasih kepada murid dalam talian, calon-calon SPM kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Jitra Kedah. Jadi mungkin kita nak minta sebelum kita tutup tirai kita hari ini, kita nak minta murid seorang untuk membuat rumusan terhadap pembelajaran hari ini. Boleh cikgu pilih? Okey. Boleh tak siapa yang nak jawab? Apa yang kita belajar hari ini? Okey, tindak balas apa dari apa dengan apa yang akan menghasilkan ester? Mungkin boleh buat rumusan sikit hasil daripada pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Okey, siapa nak jawab? Mungkin boleh angkat tangan. Okey, Lukman. Okey, saya akan buat rumusan apa yang belajar hari ini. Yang pertama, kita dapat mengetahui bahawa untuk menghasilkan ester, kita perlukan alkohol dan juga asid karboksilik. Okey, terima kasih. Okey, nama tindak balas tu? Okey, teruskan, Lukman. Nama tindak balas alkohol campur dengan asid karboksilik, nama tindak balas dia nak dapat ester, nama dia apa? Pengesteran. Okey, terima kasih. Pandai, Lukman. Okay. Jadi itu rumusan yang diberikan oleh Lukman untuk subjek kita hari ini, kimia. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak juga kepada adik-adik yang menonton sekarang ini. Harapnya segala ilmu yang dikongsikan oleh cikgu. Cikgu hari ini dapat memberi manfaat kepada adik-adik semua. Jadi kita jumpa lagi kejap lagi. Subjek kejap lagi ni best sebab kita ada nyanyi-nyanyi. Ya. Kalau tadi kita ada buah-buahan, ada minyak wangi-minyak wangi. Jadi kita nyanyi-nyanyi. Jadi teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye. Boleh cikgu lambai-lambai? Okey, bye. Semua boleh lambai-lambai.